Pemkot Surabaya melaporkan penghina Wali Kota Risma. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini akhirnya melaporkan akun Facebook Zikria Jatil. Akun tersebut diduga menghina Wali Kota Surabaya. Laporan diserahkan oleh Pemkot Surabaya kepada Polrestabes Surabaya. Inisiatif ini diambil karena melihat keresahan di masyarakat, baik melalui sosial media maupun menghubungi langsung jajaran Pemkot Surabaya. Demikian ujar Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febria Ditya Prajatara. Laporan tersebut turut menyertakan bukti tangkapan layar atau screenshot unggahan akun Zikria Jatil. Terhitung, akun tersebut dua kali mengunggah foto Risma dengan kalimat yang diduga penghinaan. Sementara itu, Febri menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan sosial media. Sebelumnya, desakan untuk melaporkan akun Zikria juga datang dari forum Arek Surabaya Wani.